Assalamualaikum pemirsa. Pemirsa, setelah siang tadi saya itu kan bertemu ibu yang itu mencari rosokan. Dan ini tadi waktu pulang dari mancing, ini ada kucing di bawah saya pas saya sedang makan pemirsa. Ya Allah pemirsa, saya itu teringat miming saya di rumah. Ini itu tangannya patah loh pemirsa. Duh, kok kasihan sekali ya. Mungkin dia kan kelaparan ya pemirsa. Coba lihat bahasa tingkahnya ya pemirsa. Ya Allah. Itu seperti kucing saya di rumah, ya Allah. Pemirsa mengingatkan ya, sebenarnya kita itu kan kalau kalau bisa jadi manusia itu harus sering peduli dengan yang lain ya pemirsa, seperti hewan pun kan juga butuh sisa makanan dari kita, sedikit belas kasihan dari kita gitu loh ya pemirsa ya. Saya itu kok kasihan banget, terus ini saya ambilkan lauk, saya kasihkan ke pusnya ini karena tangannya itu patah, kata mas saya itu patah dan dia itu masih menyusui bayinya gitu pemirsa. Ya Allah pemirsa, semoga kita bisa membuka hati kita, membuka mata kita ya pemirsa, untuk lebih peduli dengan orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dengan hewan yang membutuhkan, meskipun tidak meminta tapi kan dia dengan bahasa tingkah lakunya itu loh kan kasihan sekali ya pemirsa. Dia itu lapar mungkin ya, sampai dikosong kosot-kosotkan ke kakinya meja. Ini sama masih dicuil nih daging ya pemirsa ya. Saya itu benar-benar gak tega ingat miming di rumah ya pemirsa ya. Ya Allah, semoga saya bisa menjadi manusia yang lebih bisa bersyukur ya pemirsa ya. Meskipun saya cuma bisa mengasih sedikit lauk, mungkin kan bisa mengganjal perut si kucing ini ya pemirsa. Soalnya dia itu di bawah dari tadi. Kemarin pas saya makan di sini, dia itu juga di bawah saya pemirsa. Terus saya kasih lele kemarin itu. Ya Allah lah, kok pas saya tadi makan di sini lagi, dia juga di bawah saya lagi. Mungkin dia itu tahu kalau kemarin saya kesini, terus ini dia minta lagi gitu ya pemirsa. Ya Allah, semoga Allah memberikan saya lebih banyak rezeki ya pemirsa, agar saya bisa berbagi meskipun dengan hewan, kalau di jalan, karena pekerjaan saya itu memang di jalanan, jadi saya sering bertemu orang-orang yang ya sedikit susah lah pemirsa, paling tidak bisa meringankan beban beliau-beliau ya pemirsa, apalagi orang tua. Ayo pemirsa, kita sama-sama membuka hati kita untuk lebih merasakan apa yang dirasakan oleh yang menderita ini. Saya tinggal pulang dulu ya, Bus. Sehat-sehat selalu.